Wih, alhamdulillah keren. Gimana Pak Joko? Tingginya tomatnya? Makai ekofarming? Wah, mantap ya Pak Joko. Wih, buahnya ini diperkirakan berapa Pak Joko? Satu pohonnya ya. Oke, keren. Ini hampir 2 meter. Ya. Sinergi dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita masih di channel saya Mat Boy Eco Racing. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan semua testimoni atau aplikasi produk-produk dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Alhamdulillah hari ini kita ada di kebunnya milik Pak Joko. Nah, ini kebetulan kebun tomat. Beliau ini ada di Desa Karangan Putih ya Pak? Sukamaju Karangan Putih. Sukamaju Karangan Putih, ini Kecamatan Binuang. Dan alhamdulillah beliau ini sudah mengaplikasikan eco farming untuk tomatnya. Wow, luar biasa sahabat. 2 meter ini tomatnya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Tomat yang tingginya begini. Kita tanya-tanya kepada Pak Jokonya bagaimana beliau menggunakan eco farming untuk aplikasi di kebun tomat beliau. Langsung saja kita tanya pada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, gini Pak, saya ini bibitnya apa ini Pak? Serpo dari panah merah. Serpo dari panah merah ya Pak. Ini luar biasa ya Pak. Hasilnya tomatnya tinggi ya Pak. Tinggi dan buahnya lumayan bagus. Lumayan bagus ya Pak buahnya. Ini kalau diperkirakan satu pohon ini berapa kilo dapat? Sampai 2 kilo sampai 2 kilo setengah ini. 2 kilo sampai 2 kilo setengah ya Pak? Per pohon. Wih. Sampai habis. Nah sahabat, coba lihat. Kuning daun aja tidak ada. Hampir merata ini. Jadi kuning daunnya itu cuma bagian bawah ya Pak ya? Iya. Nah ini dia. Dan terus Pak boleh kasih... gimana sih cara aplikasi Bapak untuk tomatnya ini? Kan eco farming ini Pak pupuk organik dan bisa menekan pemakaian pupuk kimia hingga 25%. Coba Pak jelaskan dari tanah dulu.